Ih, gue baru tahu loh di sana ternyata kayak gitu. Ya kan emang dari dulu kayak gitu. Ya, itu doang. Gampang itu mah. Ntar yang terima barang di sana udah standby kan? Tapi lo tau gak sih, di sana tuh banyak yang kok pada banjiran. Gini deh, gimana kalau misalnya kita bikin acara bagi-bagi sembako? Gue tuh keinget sih siapa? Anu tuh, ya dia tuh. Nah, dia kan jualan sembako. Terus ntar deh gue coba telepon si Anu dulu ya. Nah, udah lu tenang aja. Masih banyak stoknya. Ada yang bisa langsung bagi-bagiin kok. Pastiin jangan sampai ada yang kurang ya. Di situ plastiknya jangan sampai ada yang rusak. Yuk bagi-bagiin. Alhamdulillah ya, ini buat kamu sehari-hari. Buat kamu. Iya, kalau kamu.